Monggo, monggo Pinara, monggo. Nah, ini sama Pak kedutaan kamu duduk saya. Iya. Yeah. Waktu di Indonesia bersama mertua. Oh, okay. Dengar bahasa Jawa. Soalnya bapak ibuku nggak bisa pakai bahasa Indonesia, jadi selalu diajak ngomong bahasa Jawa kalau bapak ibu. Terima kasih atas kunjungannya Bapak hari ini. Kewajiban saya. Itu diawetkan. Cara mengawetkan tradisional itu dikasihkan. Nah, dikeringkan lagi. Nah, sehingga bisa berbulan-bulan. Nah, itu dibawa ke pedalaman, disimpan. Bagi orang pedalaman, itu istimewa. Gitu. Ini paspor sekarang itu kan harus ada chipnya. Ada biometrik ya. Di mata harus di ini. Nah, sehingga kemudian tidak bisa dilayani jarak jauh. Harus ke Madrid. Nah, tetapi begini. Barcelona ini kan warganya banyak. Diorganisir saja, nanti janjian petugas dari KBRI di Madrid saya perintahkan sini untuk melayani, jadi bisa bikin kita ada informasi, ini kan informasi gini, coba banyak yang banyak kali tuh anak-anak tuh sama saya itu banyak, ibu, itu ibu sampai banyak begini diumum-umumkan, toko sing, gawe paspor, itu janjian, nanti saya perintahkan petugasnya datang sini. Iya. Matur nuwun sekali. Nanti dikumpulkan misalnya sudah berapa 20 orang, 30 orang atau 50 orang. Kasihan si kecil masa dibawa ke Madrid. Iya, saya. Itu kan sama Luana juga itu. Nah, ya. Madrid Pak yang belum tahu. Iya, semua kan banyak. Kan aku di sini tinggal sudah lama sekali. Jadi kan informasi apa udah tunggu sini aja janjian kapan nanti kalau sudah 20 30 50 perintahkan. Di Eropa orang colder, people colder, not so close, not tapi orang-orang Spanyol ramah-ramah. Saya kemana-mana bilang hola, hola, hola. Man kiamitin, iya kena pulua, iya kena stainya dina syaratul mustaqim syaratul ladina amta alaihim gairil maktubi alaihim walatali. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, Engkau Maha Perkasa, Engkau Maha Kuat, kami lemah tanpa kekuatan. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kami, kepada anak-anak kami, kepada cucu kami, jalan yang baik dan jalan yang benar. Tampakkanlah yang baik itu baik adanya, dan berilah kami kemampuan untuk melaksanakannya. Amin. Tampakkanlah yang buruk itu buruk adanya, dan berilah kami kemampuan untuk menghindarinya. Amin. Jagalah anak-anak kami, agar dia tumbuh besar, membanggakan orang tuanya, berguna bagi masyarakatnya, dan berguna bagi negaranya, baik Indonesia maupun Spanyol. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak. Bagi orang Jawa, doa itu penting. Ya, maka itu biasanya kalau di kampung itu ada yang namanya mudin. Nah, mudin itu juru doa. Ya, jadi kalau ada orang melahirkan, ada orang meninggal, ada orang sakit, itu minta didoakan. Iya. Banyak Bapak. Jangan dilihat harganya, ya. Terima kasih. Mau ikut ya saya? Mau ikut? Mau ikut. Nanti sudah mau ikut, iya. Iya. Mau ikut ke Madrid. Ibu sini tolong dibuka Begini sebelum dibuka itu diberitahu dulu kalau di Indonesia itu kan tidak dibuka tapi kalau di Spanyol dibuka. Dibuka aja nggak apa-apa. Kalau kita dapat hadiah dari siapapun itu harus dibuka karena apresiasi kita. Biar tahu apa yang ngasih itu lebih
apa menghargai yeah. itu kayaknya. Ibu tolong. Jadi jangan sampai kalau ada penonton di Jawa itu ini. Orang lo. Biarpun dapat banyak sekali semua harusnya dibuka mau lihat dia kalau ngasih ke orang senang kan kita juga senang dia juga senang. Coba banyak kali juga orang ngasih dia nggak senang jadi lihat ekspresinya ya itu namanya budaya. Karena itu penting sekali untuk saling mengenal saling supaya tidak salah paham benar-benar ya Pak. Monggo Bu. Kemudian saya sepakat sama Pak Jimmy nanti akan dibuat paguyuban ini per kota. Di sananya Barcelona sendiri, terus mana gitu. Nanti kalau bikin acara saya datang. Jadi bagaimana ya ngiling-ngiling no penakor gitu kan. Terus juga mendekat-dekatkan gitu ya. Sekarang kan ada grup WA gitu.